Saya dengan Eva. Mbak Eva, ini di hari liburan anak sekolah ini, kenapa memilih Pantai Ancol? Karena lebih dekat dan anaknya suka main pasir. Oh, gitu. Ya. Terus respon anak-anak gimana? Se-antusias apa? Seneng, dari semalam udah siap-siap. Padahal deket ya. Siapa yang dari malam? Dari semalam, udah semangat katanya pengen main pasir. Saya keluarga sama suami, anak, anaknya dua, udah. Oke, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Iya, dengan Deswita Maharani, Desi Prasiska maksudnya. Desi? Iya. Ibu Desi datang sama siapa aja nih? Nih, grup PAUD, grup PAUD. Oh, grup PAUD. Ini kan liburan anak sekolah ya? Iya. Kenapa memilihnya Pantai Ancol, Bu? Abis ini murah, meriah. Selain itu apa lagi, Bu? Ya, anak-anak demen aja main di laut. Oh, gitu. Nah, ini anak-anak gimana, Bu? Seneng apa gimana, Bu? Seneng banget. Seneng banget, Bang. Oke. Sering nggak, Bu, ke Ancol? Ya, saya mah kalau nggak liburan juga saya nggak kemari. Karena rame-rame aja saya mau. Saya Dodi dari Jakarta Timur. Ya. Ini ke Pantai Lagun Ancol dalam rangka apa nih? Ya, liburan anak-anak ya, anak sekolah pada pengen main layang-layang gitu. Gimana apa? Nih keseruannya? Ya seru ya, memang lagi rame banget nih pantainya, jadi anak-anak juga senang. Di sini ada festival layang-layang, jadi pengen main juga gitu. Udah dari kapan tadi? Oh, dari siang tadi ya, dari siang, dari habis zuhur tadi udah makan masuk sini. Ini untuk liburan ke Pantai Lagun Ancol emang rutin di sini tiap akhir pekan atau gimana? Enggak sih, mungkin sekitar ya sebulan, dua bulan sekali aja. Dalam rangka liburan juga? Liburan juga, memang anak-anak lagi sekolah, ini ada kakaknya tadi liburan lagi sholat. Ya, emang hobi. Di rumah juga sering main layangan. Cuman kan ini kalau layangan biasa, ini anginnya kenceng ya, pasti gampang putus. Makanya beli layangannya yang agak gede. Bu, dengan siapa, Mbak? Aku namanya Ravena Abu Bakar. Oke, Mbak Ravena dari mana nih? Aku dari Jakarta Selatan, Tebet. Mbak, ini ke Ancol dalam rangka apa nih, Mbak? Liburan aja sih, bareng keluarga gitu, ngajak anak main. Gimana nih keseruannya liburan di Lagun Ancol? Seru sih, apalagi bareng anak-anak kan, mumpung lagi liburan. Nah, ngapain aja aktivitasnya nih, Mbak? Tadi baru jajan, ntar mau main air. Tapi anak saya udah nyemplung tuh. Oh, iya. Ambil piknik-piknik itu juga nggak, Mbak? Iya, piknik-piknik cantik. Oke, ini emang rutin ke Ancol apa gimana nih, Mbak, liburan? Enggak sih, paling kalau hari libur aja, soalnya kerja juga kan, gitu. Family time, gitu-gitu sih. Oke, sama-sama. Dari Palembang. Dari Palembang. Iya. Ya. Dengan siapa aja, Bu? Sama keluarga, sama anak-anak, sama suami, sama adik-adik. Adik-adik juga bawa keluarganya. Ramean. Dalam rangka liburan sekolah. Iya. Apa pertama apa? Permintaan dari anak-anak. Terus yang kedua kita ada free tiket. Jadi ini yang ketiga kalinya kita masuknya gratis. Karena kan ada apa annual satu pass. Annual pass ya nak, annual pass itu jadi sekali beli tiket kita gratis satu tahun masuk Dupan. Ini tadi sudah nyoba wahana apa sih? Tadi apa nak? Yang kora-kora, histeria, terus apa gajah beleduk, terus apa tadi bakutoki, yang itu tadi Spiderman yang apa? Di dalam yang dekat Ice Age itu ada yang perahu muter-muter itu. Gitu. Anak-anak responnya gimana Bu setelah diajak ke Dupan? Senang, ini senang banget, antusias gitu kan, ngajak kesini lagi. Thank you.
Thank you.